Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi bersama dengan Ustazah Nur Hafizah Musa. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah nampak ceria seperti selalu. Hari ini bersama dengan Mas ya. Pagi ini bersama dengan saya, insyaAllah kita akan berkongsi bersama rakan-rakan pendengar kita di hari penuh kemuliaan berkenaan tajuk kita yang masuk seri ketiga ataupun yang terakhir Ustazah ya. Bercakap tentang berkat dan memikat, insyaAllah dengan kelimah daripada Ustazah sendiri, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mas, tuan-tuan, puan-puan, para pendengar IKIM FM pada pagi ini, doa Ustazah kita semua dalam keadaan berbahagia dan sejahtera insyaAllah. Jadi sebagai mukadimah ya Mas, biasanya memang Ustazah akan bawakan beberapa potongan hadis ataupun firman Allah ayat Al-Quran untuk kita renung bersama. Dan sebenarnya bila Ustazah bawakan ayat-ayat Quran ataupun hadis Nabi SAW ialah dengan meraikan kepada persoalan-persoalan yang kerap kali diajukan sama ada secara melalui telefon ya, ataupun ditulis dalam Facebook kita. Iaitu kadang-kadang seolah-olahnya kita agak tidak pandai menguruskan ya, termasuk ustazah sendiri pun. Ya, kadang-kadang kita ini seolah-olah macam tidak kemas dan tidak pandai menguruskan ujian hidup, walhal selama mana kita berada di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, boleh katakan tak pernah putus ya ujian daripada Allah, kecil mahupun besar. Ya, bergantung pada saiznya saja Mas ya. Jadi bagaimana agaknya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita nak mendepani segala macam yang berlaku sekarang dan akan datang, Ustazah rasa perlu kita melihat bimbingan Nabi SAW daripada sebuah hadis daripada Abdullah bin Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah berkata dia pernah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, man ja'alal humuma hamman wahidan hamma akhiratih kafahu Allah hamma dunyahu. وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُومُ فِي أَحْوَالِ الدُّنْيَا لَمْ يُبَالِ اللَّهُ فِي أَيِّ أَوْدِيَتِهَا هَلَكَ. Maksud dia, sesiapa yang boleh menjadikan keinginannya menjadi satu. Ya, maknanya ini tentang mutajarrid, tentang fokus. Ya, tentang memberi perhatian. Ustazah huraikan sikit dulu. Sebab kadang-kadang macam-macam lintasan dalam kepala kita, dalam fikiran kita Mas. Ya, kita kadang-kadang nak itu, nak ini, fikir itu, fikir ini. Tetapi siapa yang paling sejahtera dan bahagia? Man ja'alal humuma hamman wahidan hamma akhiratih kafahu Allah hamma dunyahu. Siapa yang mampu menjadikan keinginan yang menjadi satu, iaitu keinginan untuk meraih kebahagiaan akhirat, maka Allah akan mencukupkan keinginan dunianya. Maka insyaAllah lapang hati tuan-tuan. Ya, tak adalah nak fikir banyak-banyak sangat, itu tak ada, ini tak cukup dan sebagainya. Tetapi kata Rasulullah SAW, وَمَنْ تَشَعَبَتْ بِهِ الْهُمُومُ فِي أَحْوَالِ الدُّنْيَا. Tetapi siapa yang keinginan dunianya bercabang-cabang. Satu ketika dulu dia kata, eh dah cukup dah rumah ni, tak nak lagi dah rumah lain. Tapi lepas 15 tahun rasa macam kecil lah pula rumah ni, nak rumah yang lain. Masa ambil kunci kereta baru, ya, hari tu dia akan kata dengan suami dia ataupun suami kata dengan isteri, kita tak tukar kereta dah lah, cukuplah kereta ni. Tapi selepas 5 tahun kita akan berfikir untuk kereta yang baru. Dan semua keinginan dunia yang pelbagai ini sebenarnya akan memberi tekanan kepada kita. Dan apa kata Rasulullah, siapa yang keinginan dunianya bercabang-cabang, maka Allah tidak akan peduli di lembah mana dia akan binasa. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ustazah melihat perkara ini sebagai satu keperluan kepada Ustazah sendiri dan kepada semua yang mendengar, bahawa kita kena cuba memfokuskan perhatian kita. Dia cuba memberikan satu penumpuan kita terhadap soal kebahagiaan di akhirat, ya, soal bagaimana agaknya kediaman kita di akhirat, siapa jiran kita di akhirat, kita dibangkitkan dengan siapa di akhirat. Kalau itu semua menjadi kerisauan kita, menjadi kebimbangan kita, menjadi titik perhatian kita, insyaAllah hidup kita di dunia sentiasa dalam bimbingan Allah, diberikan kedamaian dan kesejahteraan. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW sering mengajar para sahabat yang mulia,
ya, dengan konsep-konsep memberikan mutajarridun, penumpuan penuh kepada kehidupan akhirat. Wawasannya bukan lagi wawasan dengan angka-angka dunia, tetapi wawasan yang jauh lebih murni, iaitu wawasan akhirat. Ya, sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni sebagai contoh, ya Mas, pernah dalam peperangan, bila dalam peperangan ada harta-harta rampasan perang. Ya, dengan siapa? Kepada siapa Nabi bagi harta-harta rampasan perang? Ketika semua sahabat-sahabat memandang harta-harta rampasan perang itu, ya, Nabi memilih-milih, bukan semua sahabat dapat harta rampasan perang. Adapun sahabat-sahabat yang sedang mengilatkan kembali pedang-pedang mereka untuk terus berjihad di jalan Allah, yang ini Nabi tak bagi pun harta rampasan perang, seperti mana jumlah yang Nabi berikan kepada orang-orang yang dah surrender, dah berehat dan habis dah perang ni, ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni u'ti unasan lam lima ja'alallah fi qulubihim minal jaz'i wattam'i wa ad'u unasan lima ja'alallah fi qulubihim minal iman awil khair minhum Amr ibn Taghlab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika mana Nabi dah bagi-bagi dah ya harta rampasan perang ni, tuan-tuan, biasanya Nabi bagi kepada orang yang masih lemah agama, orang yang masih lemah iman, orang yang masih lemah prinsip hidupnya. Ya, sebab tu Nabi kata, aku memberikan kepada orang-orang yang dalam diri mereka masih ada keinginan yang besar dan ketamakan terhadap dunia, dan aku tinggalkan, aku tidak bagi kepada orang-orang yang Allah telah cukupkan dalam jiwanya keimanan yang mantap dan nilai-nilai kebaikan dalam dirinya, di antaranya seorang sahabat yang bernama Amr ibn Taghlab. Apa kata Amr ketika mana mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata yang demikian? Kata Amr, apa yang engkau cakap wahai Rasulullah lebih baik dan bernilai bagiku lebih daripada dunia ini dan segala isinya. Suatu penghargaan Rasulullah kepada sahabat-sahabat yang meletakkan iman dan kebaikan dalam diri mereka. Ya, maknanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini bimbingan Nabi. Kalau kita mencari bagaimana Nabi bimbing sahabat-sahabat untuk boleh merasai ketenangan, kedamaian, kebahagiaan walaupun kehidupan mereka silih berganti dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala, ialah dengan kejayaan dan kemampuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi tarbiyahnya mendidik sahabat-sahabat ini untuk memberikan satu perhatian yang sangat besar kepada kehidupan selepas mati, yakni akhirat. Dalam satu riwayat Tirmizi, ya Mas, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pernah satu ketika, okay, minta maaf, ya, ini bukan riwayat Tirmizi, ya. Okay, pernah satu ketika dalam perang Uhud, ya, kita pun tahu sama-sama perang Uhud ni sangat getir, ya. Di sanalah kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka, gigi seri baginda Nabi kita patah, bapa saudaranya terbunuh, sahabat-sahabat tercinta ramai yang meninggal dunia, dan hampir-hampir tentera itu dikalahkan. Tetapi bayangkan dalam semua penderitaan dan kesukaran yang ustazah sebut tadi, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi panggil sahabat-sahabat, Nabi kata, "Suffu wara'i li uthni ala rabbi." Sahabat-sahabat, baris sekarang belakang aku kerana aku akan memuji Allah Tuhanku. Maknanya dah tak ada dah, tak ada dah gambaran cerita tentang gigi patah ke, kepala sakit ke, orang ni mati terbunuh ke, orang tu tentera begitu begini ke, tak ada. Sebab apa? Nabi bagi satu penumpuan, panggil semua sahabat, "Suffu wara'i," sahabat-sahabat, "mari beratur belakang aku, berbaris sekalian di belakangku, li'uthni ala rabbi." Mari sama-sama kita puji kepada Tuhanku Allah ya azza wa jalla. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, inilah satu kekuatan yang harus kita cungkil dalam diri kita. Ya, apa dia? Semangat untuk melihat satu kehidupan yang kekal abadi yang akan kita hadapi dan jalani, iaitu kehidupan akhirat. Supaya yang berlaku di dunia ini terasa keringanannya, ya, terasa keluasan dan kelapangannya. Dan bagi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kecintaan Rasulullah, cinta Allah, syurga itu sudah cukup hebat, ya, untuk menggantikan segala kedukaan mereka. Yang ini riwayat Tirmizi tadi. Ya, pernah satu ketika Umar Al-Khattab, dia minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan umrah. Ya, bila Nabi tahu Umar nak pergi umrah, Nabi pun berpesan kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Apa kata Rasulullah? "La tansana min du'aika ya ukhayya." Maksud dia, jangan lupakan kami dalam doamu wahai sahabatku. Ya, apa kata Umar Al-Khattab? "Aku tidak sudi kalimah yang ku dengar tadi ditukar dengan dunia dan segala isinya."
Ya, bayangin Mas ya, kalau Rasulullah kata dengan kita, sahabatku, jangan lupakan kami dalam doa kamu. Bayangkan tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan besarnya penghargaan, kecintaan, penghormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat. Ya, padahalnya rasa-rasa tak payah dah Nabi tu nak minta doa kita. Tetapi Nabi boleh kata satu ayat yang sangat lunak didengar. La tansana min du'aika ya ukhayya. Jangan lupa kami dalam doamu wahai sahabatku. Lalu Umar kata, apa, aku tak nak kalimah ini diganti dengan dunia dan semua isinya. Ini kemampuan para sahabat. Dia meletakkan sesuatu yang barangkali tidak terpandang pada hari ini, tetapi nilainya besar pada sahabat-sahabat dahulu kala. Sebab itu kadang-kadang ini menjawab kenapa kekuatan kita tidak pernah sama dan tidak mungkin akan sama dengan kekuatan yang pernah diraih ya oleh sahabat-sahabat para tabi'in salafus salih dulu khususnya. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Ya, Mas, Mas ni kali pertama dengan ustazah kan ya. Itu mukadimah je Mas ya. Insya-Allah kita akan terus kepada tajuk yang kita nak bincangkan pada pagi ini, iaitu sambungan siri yang ketiga dan barangkali yang terakhir untuk tajuk ini yang berkisar kepada persoalan rumah tangga, bagaimana mencapai berkat dan juga memikat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Ya, makhluk Allah ni ada bermacam-macam jenis. Ada manusia, ada haiwan, ada tumbuh-tumbuhan, ya, ada malaikat. Jadi ustazah nak mendekatkan kehidupan kita, ya, mudah-mudahan Allah berkati perbincangan ini. Ya, nak mendekatkan kehidupan kita dengan satu makhluk yang tidak pernah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makhluk yang sentiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu satu proses dalam rumah tangga untuk mencapai berkat dan memikat ialah dengan mengambil kira yang rumah tangga kita mendapat keberkatan melalui doa para malaikat. Ya, sebab mungkinlah kita ni hidup dalam zaman akhir zaman yang tanpa tak boleh nak nafilah benda material, benda yang kasar, yang jelas kelihatan tu lebih dominan daripada perkara-perkara yang gaib. Tapi ada perlunya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cuba bayangkan kalau perjalanan anak-anak kita ke sekolah diiringi dengan doa malaikat. Cuba bayangkan rumah tangga kita suami isteri sentiasa mendapat doa dan selawat daripada malaikat. Dan apa yang akan ustazah bicarakan ini berpandukan kepada nas Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia yang akan mendapat doa malaikat? Ya, kalau kita nak rumah tangga kita, kita nak suami kita sekarang sedang bekerja tetapi diiringi, ditemani oleh malaikat-malaikat yang mengiringi dengan doa dan selawat, bagaimana caranya? Ya, yang pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pernah saya sebut pada minggu lepas, pastikan kita benar-benar menjadi ejen kebaikan dengan menjadi orang yang bersedekah di awal pagi. Ya, ustazah sebut ayat ni tak boleh dipotong-potong lah. Apa dia? Menjadi orang yang bersedekah di awal pagi. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu an menjelaskan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Ya, di mana pagi-pagi hari ini tuan-tuan dan puan-puan, tidak akan ada satu hari pun yang kita berpagi-pagian kecuali Allah utuskan dua malaikat yang mengintai kita, yang melihat kita. Salah satu malaikat akan berkata, "Wahai Allah, berikan terus kesuburan bagi orang yang bersedekah." Satu lagi, "Ya Allah, hancurkanlah orang-orang yang menahan hartanya ataupun orang-orang yang kedekut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bukanlah payah sangat ya kita nak dapat doa malaikat. Bayangkan kita bangun pagi, ya, kita buat apa yang hadis ni cakap, apa dia, bersedekah di awal pagi, maka sepanjang itulah malaikat akan kata, "Ya Allah, tambahkan rezekinya, Ya Allah, berkatikan rezekinya, Ya Allah, suburkan rezekinya, Ya Allah, berikan lagi padanya, Ya Allah." Bukan makhluk manusia, ya, bukan ulama sedunia yang berdoa kepada kita, tetapi ini para malaikat yang hampir mustahil doanya ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doakan apa? Berikan kesuburan rezekinya, Ya Allah, keberkatan hidupnya, Ya Allah. Tetapi bagaimana caranya? Dengan
kita menjadi satu ejen, seorang yang sentiasa bercita-cita untuk buat baik. Apa dia seawal pagi dia telah berfikir ya, keprihatinan dia terhadap orang lain, maknanya dia melihat pada harta bendanya ada bahagian untuk orang lain. Ya, agak-agak mas, apakah benda ini payah untuk dipraktikkan dalam sebuah rumah tangga? Ya, ustazah cuba juga menerapkan perkara ini dalam lingkungan yang ustazah ada. Ya, supaya benda ini tak jadi teori tetapi dapat dipraktikalkan. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita boleh jelaskan kepada anak-anak dan ahli keluarga kita tentang hadis ini. Ya, kita boleh katakan dengan mereka, mak tak boleh nak ikut dia pergi sekolah, apatah lagi yang sekolah asrama. Ya, apapun dia akan duduk jauh daripada kita, akan berpisah pandangan kita daripada mata mereka, daripada diri mereka. Tetapi sebagai ibu, kita nak memastikan anak-anak kita dalam pemeliharaan Allah. Seperti mana kita selalu baca doa, Allahumma hafazna bima hafazta ibadakas salihin. Wahai Allah, pelihara kami seperti mana persisnya engkau memelihara hamba-hambamu yang salih. Tetapi harus ada sebab-musababnya juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya, antara sebab-musabab yang membawa kepada pemeliharaan Allah secara ya tak pernah walau pada kadar sekelip mata pun Allah melepaskan kita dan anak-anak kita, ialah dengan cara kita memastikan seawal pagi kita mendapat iringan doa para malaikat dengan kita bersedekah. Jadi kita kata dengan anak, kita nak pastikan anak-anak kita, suami kita, isteri kita sentiasa dalam rahmat Allah, ia sentiasa mendapat doa para malaikat. Maka mari kita mulakan dalam rumah tangga kita ia satu tabung sedekah. Dia tabung sedekah. Kalau sebelum ni Ustaz kata boleh anak-anak tu masing-masing ada tabung. Dia tetapi Ustazah rasa praktikal juga kalau kita letak tabung sedekah itu dengan nama tabung sedekah, macam kita selalu nampak kat masjid-masjid dan surau, letakkan dekat ruang tamu rumah yang semua orang dalam rumah boleh lihat. Maknanya tidak mungkin terlupa tentang sedekah tersebut. Dia masukkan dalam tabung tersebut. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ustazah melihat dia lebih mungkin satu pandangan lain ya. Bila mana seseorang boleh buat kebaikan di awal pagi, maknanya mereka tidur dalam keadaan barangkali telah berfikir-fikir, telah menimbang-nimbang ataupun telah berharap-harap dengan Allah supaya mereka boleh bangun pada esok hari dalam keadaan boleh terus menebar kebaikan kepada orang lain. Sebab tu pagi-pagi dah selesai dah benda apa nak buat. Ya, maknanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada baiknya juga sebagai ibu ayah, sebagai seorang hamba Allah, kita sendiri pun kena buat sebelum tidur malam. Dia lepas kita baca-baca doa yang pernah Ustaz Hajar dulu-dulu, ya. Cuba kita fikir, ya Allah, mudahkan aku untuk seluruh kebaikan esok pagi, ya Allah. Dan kita fikir agak-agak apa lima kebaikan yang kita nak buat esok hari. Ya, kalau tak buat pun, kalau kata meninggal pun masa mati tu, yang masa tidur, insya-Allah pahala tu dapat seperti mana orang yang melaksanakan. Sebab apa? Kita telah guna akal kita, fikiran kita, masa kita untuk berfikir apa lima kebaikan yang aku nak buat esok. Tuan-tuan, benda ini sangat praktikal. Tanyakanlah dengan anak-anak. Ya, tanya dia, esok adik nak buat apa kebaikan, sebutkan dua perkara mama nak dengar. Ya, kadang-kadang dia sebut ikut umur mereka. Ya, anak yang kecil-kecil akan kata, oh dia nak senyum dengan semua kawan-kawan. Oh dia nak bagi salam dengan para muallim muallimah. Ya, ada yang kata, oh nak cakap lembut-lembut, nak dengar cakap umi. Sekurang-kurangnya kita berikan tunas kehidupan kepada mereka, apa dia berfikir untuk berbuat baik. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita lihat ia memastikan dapat doa malaikat melalui sedekah di pagi hari, ya, cuba kita pergi ke kedai-kedai pasar-pasar pagi-pagi. Ya, ustazah contohnya ya, pasar Khadijah, ya. Bila kita pergi pagi-pagi, maknanya dia orang baru nak buka kedai, kita dah sampai. Lepas tu kita beli, mereka ni akan guna satu istilah, ya, wallahu a'lam, mungkin bagi orang pantai timur dia fahamlah, ya. Bila kita nak beli tu, dia macam berlebih kurang saja. Maknanya kita tawar berapa pun dia bagi. Dia kata tak apalah, adik dia kata buat gori, dia kata. Ya, gori ni ataupun kita jumpa pergi kedai orang Cina pun sama. Ya, pergi orang Cina awal-awal pagi, dia pun berlebih kurang je. Dia pun tak naklah tekan-tekan kita dengan harga. Kita tak apalah, dia kata, you datang pagi-pagi ni, kira cincai ajalah, dia kata kan. Gori ataupun cincai ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya dalam istilahnya bermakna umpan. Ya, maknanya orang yang awal-awal datang ke kedai tu, dia ni ibarat umpan kepada customer-customer lain yang akan datang. Sebaik melihat kita ada dalam kedai tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, rezeki pun ada umpan dia.
Ya, kita nak umpan segala rezeki, segala bentuk arah rezeki datang kepada kita. Rezeki ilmu, rezeki iman, rezeki kebaikan, rezeki harta benda. Apa umpannya? Umpannya, subhanallah, adalah sedekah. Maknanya, orang yang keluarkan sedekah di pagi hari, dia telah umpan rezeki untuk datang banyak-banyak lagi kepadanya. Sayang. Orang yang ajar anaknya untuk sedekah di pagi hari, dia telah memberikan anak dia satu pancing, kail, ada cacing lagi, ia nak jadi umpan kepada ikan yang akan makan ya, cacing tersebut. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita harus siapkan anak-anak kita untuk menjadi pemimpin kepada generasi yang akan datang. Ya, dengan kita menekankan kepada mereka soal sedekah, ya, soal berkat melalui doa para malaikat dan sebagainya. Sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, kita telah membina satu jiwa anak-anak yang ada kepekaan, keprihatinan terhadap masyarakat. Ya, dan kalau kita rujuk kepada hadis Nabi SAW, bukan dari kalangan aku orang yang tidak prihatin kepada umat Islam. Ya, maknanya kita bagikan pendidikan itu awal kepada anak-anak. Ya, bila kita cakap tentang buat baik, tentang sedekah, tentang jadi ejen kebaikan, sebenarnya kebaikan itu kita nak tebarkan rahmatan lil alamin kepada alam ini. Saya rasa mas kita berhenti dulu untuk beri laluan kepada ya, sahabat-sahabat kita di luar sana berkongsi terus dengan kita. Ya, wallah alam, kita akan sambung sekejap lagi. InsyaAllah, itu dia mukadimah daripada Ustazah untuk Usrati pagi ini berkaitan berkat dan memikat siri akhir. InsyaAllah, kita akan buka panggilan 03-6205-1500. InsyaAllah. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Siapa di talian? Saya Hamid. Saya? Ya, dari Hamid. Saya Hamid. Ya, sila Hanis. Sila Hanis. Teruskan soalan untuk Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sila Hanis. Saya nak menanyakan satu soalan sahaja. Ya, sila. Itu apakah hukum memakai seluar pendek di hadapan adik, beradik atau mahram? Baik, terima kasih Hanis. Mungkin kita ambil pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di talian? Cik Samsul daripada Ampang. Silakan Cik Samsul. Saya nak bertanya, minta Ustazah kupaskan sedikit golongan-golongan yang yang boleh kita sampaikan sedekah tu. Sebab sedekah saya tahu bukanlah sedekah tu ada asnaf-asnaf dia sendiri kan. Ya, minta Ustazah kupaskan kan. Okey, terima kasih. Mungkin okay, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin satu lagi manggil kita lengkungkan nanti. Assalamualaikum. Hello, assalamualaikum. Hello, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Ya, siapa di talian? Puan Lina daripada Selatani. Teruskan ya, Puan Lina, sila. Cakap dengan Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sila Puan Lina. Ustazah tadi ada sebut macam umpan kan? Ya, betul. Saya adalah buat juga umpan untuk anak-anak. Baca buku. Masa pun boleh main. Tengok TV ke, main komputer kan? Ya, sayang. Tapi saya takut salah umpan sampai satu ketika macam saya rasa anak-anak lebih saya buat kerja sebab nak main, sebab nak guna komputer. Ya, jangan tak sayang kat Umi dengan Abah. Ya, sayang. Saya takut macam umur anak antara 9 tahun sampai 12 tahun. Buku yang buku yang bagaimana Puan Lina suruh dia orang baca? Buku pelajaran? Buku pelajaran lah. Tapi dia macam dengan lebih pada yang main komputer tu. Setakat ni respon dia macam mana? Memang dia orang baca, tapi kadang-kadang baca tu taklah selama main. Macam main tu lebih lama. Baik, baik. Kadang-kadang kita dah suruh berhenti tapi dia lambat kan. Macam baik. Mana? Ha, terima kasih. Baik, Marina. Assalamualaikum. Ya, Ustazah. Dan mungkin juga antara soalan lebih kurang bunyinya sama dengan Cik Syamsul tadi dari rakan-rakan Facebook kita. Kalau sempat kita lihat Cik Al Ikrami, tanyanya, Ustazah, kalau tiada harta benda atau wang sedekah, zikrullah buat ibu ayah dan muslimin lain juga adakah dikira sedekah? Ya, saya. Baik. Okay, silakan. Kepada anak anda Hanis tadi, ya, apakah hukum pakai seluar pendek dengan saudara-saudara adik-beradik dalam rumah? Ya, aurat kita dengan adik-beradik ni, Hanis, tuan-tuan dan puan-puan, yang wanita ini daripada pusat ke lutut. Ya. Yeah? Okey, jadi yang itu kena jaga dari segi adab dia. Ya, yeah, pakai seluar pendek dalam rumah, ya, yeah, pada ya, yeah, benda tu sebenarnya satu memang agak tidak manis, ya. Yeah?
Ustazah bercakap ini tuan-tuan dari segi budaya masyarakat kita, ya. Mungkin kita rasa di keluarga saya ni orang sekian-sekian dah biasa dah pakai seluar pendek, seluar short ni, ya. Tapi saya bercakap ni secara umum dari segi budaya masyarakat kita. Ya, jadi dari segi hukum pun, ya, daripada pusat ke lutut tu harus dijaga. Adapun kepada saudara Syamsul, golongan-golongan yang terima sedekah ni golongan fakir, miskin, anak-anak yatim yang susah, ya. Golongan orang-orang yang susah, golongan dia orang yang terima sedekah ni orang susah, ya. Bukan bermakna kita tak dapat pahala ketika mana menolong orang yang tak susah. Kadang-kadang kita kata kita tolong, kita bagi sedekah bukan orang tu susah sangat. Nah, itu boleh jadi perkiraannya bukan sedekah tapi hadiah. Ya, adapun kesilapan kita ataupun kecuaian kita dalam memastikan betul-betul ke dia ini orang-orang fakir miskin, itu tidak menjadi masalah, ya, sebab ini yang saya sebut ni sedekah bukannya zakat. Ya, kalau zakat kena ikut betul-betul asnaf yang telah ditetapkan. Apapun saudara Syamsul, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam bab memberikan sesuatu kepada orang lain ni, Allah memuji sebenarnya. Ya, ada satu kedudukan yang mulia kepada orang-orang miskin tetapi tidak meminta-minta. Sebab itu kalau kita boleh jumpa orang miskin tetapi tidak meminta-minta, Masya Allah, sedekah kita sangat berharga dan bernilai. Ya, siapa dia orang miskin tak meminta-minta ni, memang kita tak akan tahu kecuali kita hidup dalam kalangan mereka. Sebab tu Nabi SAW pun berdoa, ya Allah, hidupkan aku miskin, bangkitkan aku besok dalam keadaan orang miskin, bersama-sama orang miskin. Sebab hanya orang yang boleh duduk dalam lingkungan orang-orang susah yang akan merasai kesusahan seseorang itu. Kita tak mungkin tahu siapa dia orang miskin tapi tak minta-minta, sebab dia tak minta. Kecuali kita ziarah mereka, silaturahim dengan mereka, baru kita tahu, ya Allah, kesiannya, rupa-rupa dia ada anak yang sakit, kos perubatan dia sekian-sekian-sekian, ya, tapi kerana harga diri, maruah dia, ya, kerana besar tawakal dia kepada Allah SWT, dia tak pernah mengemis meminta-minta bantuan daripada orang lain. Bukanlah ustazah menafikan, ya, ke maknanya satu keharusan untuk kita meminta-minta. Boleh kalau sudah sampai tahap, ya, kalau tak minta maknanya mati nanti anak beranak tu, ya, ataupun sebagainya, maka dibolehkan. Tetapi kita tak boleh nafikan kemuliaan satu pangkat, satu kedudukan yang hebat kepada orang susah tetapi tidak meminta-minta. Ini sebenarnya merangsang kepada anggota masyarakat yang boleh hidup prihatin, ya, meraihkan, pandang-pandang, tengok-tengok sikit nasib orang di sekeliling mereka. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, kenalkan Mother Teresa. Mother Teresa bukan Islam, tuan-tuan. Dia seorang Kristian. Ya, Allah alam, saya tak ingat Katolik ke Protestan. Tetapi kenapa namanya dilambung-lambung dalam dunia ini? Dia seorang wanita tua yang duduk dekat India, tapi dikenali di satu dunia. Kenal dia sebab apa? Sebab dia dekat dengan nilai kebaikan yang diajar oleh Islam. Cuma dia tidak ada akidah. Dan bayangkan kalau kita yang Islam, tetapi betul-betul mengamalkan segala nilai dalam agama kita, kita akan jadi lebih jauh hebat daripada Mother Teresa dunia dan akhirat. Pastinya. Ya, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kenapa Mother Teresa tu? Sebab dia duduk dalam lingkungan orang miskin, orang susah. Dia menjadi suara kepada orang miskin, dia menjadi nadi kepada orang susah. Sehingga pernah satu orang susah kata, aku hampir-hampir mengharapkan mati, tetapi sebaik aku bertemu dengan Mother Teresa, dia kata, aku nampak kehidupan semula. Subhanallah, ya. Kita patut belajar, walaupun kita kata dia bukan Muslim, tapi apa salahnya belajar nilai kebaikan yang sebenarnya telah lama diajar oleh Islam. Ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Puan Lina, ya, soal umpan kepada anak-anak. Ini semua teknik yang boleh dipelbagaikan oleh para ibu bapa. Sebab itu, dalam kita melakukan apa-apa langkah kepada anak-anak, ada keperluan untuk kita melihat responnya. Ya, dengan bertanya langsung pun boleh. Ya, contoh, dah 6 bulan dah kita buat qarar kita ataupun kita punya disiplin kita, nak tengok TV boleh, ya, nak main game boleh, tapi baca buku dulu 1.5 jam contoh. Ada keperluan selepas 6 bulan kita tanya macam mana, selesa tak dengan dengan nilai undang-undang yang mama buat ni, rasa okey tak? Perlu tanya apa perasaan anak bila berhadapan dengan situasi yang telah kita ciptakan tersebut, ya. Dan sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam pendidikan ini memang asasnya sama, tetapi dari segi approach, teknikal, kaedah,
sebenarnya sangat berbeza di antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Yeah. Antara seorang anak dengan seorang anak yang lain pun berbeza. Sebab tu kadang-kadang ada keperluan kepada ibu dan ayah untuk melihat bukan semua kita punya keputusan ataupun peraturan dalam rumah tersebut yang kita bina sesuai kepada semua anak. Mm-hmm. Ada keputusan hanya sesuai kepada anak sulung yang dah besar, kedua, ketiga. Tetapi sedikit fleksibel, sedikit lunak kepada anak yang baru darjah satu, darjah dua. Yeah? Jadi ini kematangan, kebijaksanaan, hikmahnya seorang ibu dan ayah. Sayang. Ada pun yang keempat, ia tak ada harta untuk di sedekahkan. Mm-hmm. Ya, wallahu a'lam, cubalah kita fikir balik apa maksud kita dengan tidak ada harta. Ya, saya rasa hampir mustahil. Ya, seseorang itu tidak ada harta langsung. Saya. Ya, hampir mustahil juga. Ya, sebab insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagi yang berkata saya tak ada apa-apa nak bagi dekat orang. Ya, sebelum Uzzah rasa tolong jangan panjangkan ayat tidak ada apa-apa untuk bagi pada orang. Tetapi Uzzah harap pada setiap malam sebelum kita tidur kita kata, ya Allah, aku berharap sesuatu untuk berikan kepada orang esok. Saya. Dan tengok apa akan berlaku esok pagi. Mm-hmm. Ya. Sebab kita tahu tak menyandarkan diri kita dengan Allah. Saya. Ya, mengharapkan khazanah, pemilik khazanah langit bumi ni ya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ubah sikit malam tu bercakap, ya Allah, kurniakan aku sesuatu untuk sedekahkan kepada orang lain. Yeah. Insya-Allah tuan-tuan, setakat kita beli kuih karipap harga RM3 karipap RM3 tu, tapi kita memang fikir, ya Allah, pagi-pagi aku nak sedekah. Maka kita bagilah kepada mana-mana orang lah, ya. Mungkin kita kata cleaner tempat kita kerja ke apa, kata dengan dia, makcik, pagi esok tak payah beli apa-apa makcik, insyaAllah sarapan, breakfast saya belikan untuk makcik. Apakah itu pun tidak ada ruang dalam hidup kita, sedangkan untuk dapat kekayaan yang lain itu umpannya adalah sedekah. Ya, insyaAllah saya fikir boleh benda tu sangat sangat praktikal dan boleh untuk dilaksanakan. Yang penting kita ada kehendak. Ya, tanpa Ustazah menafikan, memang sedekah itu dalam pengertian yang sangat luas. Ya, senyum juga sedekah, memberikan kegembiraan kepada orang lain juga sedekah. Tetapi Ustazah lebih menekankan dalam hal ini kepada bantuan dari segi harta benda, ya, pertolongan. Sebab kita nak bina tuan-tuan dan puan-puan sikap cakna, sikap prihatin, kepekaan dengan apa yang berlaku dalam masyarakat kita. Ya, Allah a'lam. Kalau boleh, biarlah sedekah kita itu memberi manfaat kepada orang lain, Ustazah. Ya, saya betul. InsyaAllah kita ambil lagi pemanggil. Assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum. Siapa di talian? Encik Zul daripada Kelang. Teruskan Encik Zul, cakap dengan Ustazah. Assalamualaikum, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, sila Encik Zul. Sebenarnya saya nakkan pandangan daripada Ustazah mengenai sedekah. Baik. Suami isteri, si suami, si isteri meminta sedekah sebelum bersama di subuh hari lah, maknanya sebelum subuh. Jadi sebelum subuh tu bersama, jadi si isteri minta sedekah untuk yalah, baik, Ustaz faham maksudnya? Ya, saya Ustaz faham ni? Faham dan Ustaz akan respon insyaAllah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa di talian? Saya Ibu Ati dari Labu. Siapa ya? Ibu Ati dari Labu. Baik, sila Ibu Ati. Silakan. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mau minta tolong Ustazah serta muslimat pendengar IKIM yang setia meminta doakan untuk kakak Aisyah sekeluarga yang tengah diuji sama Allah atas kepergian putrinya minggu lepas. Baik, insyaAllah Ibu Ati. Ya, ada dikasih kesabaran. Baik, insyaAllah, insyaAllah. InsyaAllah, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, siapa di talian? Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Abdullah. Saya, teruskan, siapa di talian? Saya Ishak. Ya, Cik Ishak dari mana? Daripada Perua Pahang. Okey, teruskan. Silakan. Assalamualaikum, Cik Ishak. Ya, saya. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sila Cik Ishak. Saya nak tanya Ustaz Zah ni. Ya, saya. Saya pernah sedekah pagi kan? Ya. Pagi-pagi ni sedekah pada budak sekolah. Ya, baik. Sekolah tu, ayah sikit lah. Ya, saya. Saya habis sedekah pada budak sekolah kan? Satu hari tu, ayah dah marah saya. Dia kata saya ni, saya bagi tak ada anak, duit sedekah kat anak dia ni lah. Tuan bagi duit ke? Bagi duit lah, sedekah duit lah. Okey, lepas saya ada marah, tuan cakap apa?
saya tak bagi dah lah lepas tu. Pasal tu saya duduk di pondok lah kan. Sepatutnya benda sunat tak ada zikah. Tapi saya nak tahu, saya terpaksa tanya Ustazah. Ya, yeah, saya. Macam mana cara dia? Nak zikah, nak zikah kat anak dalam sekolah, mak puak dia marah. Macam mana Ustazah? Kita nak zikah pagi ni. Okay. Kita tahu kelebihan-kelebihan pagi zikah ni memang kelebihan memang banyak lah. Baik. Okay, tapi ayah nak marah. Lain dalam sekolah, sampai ayah lagi. Ya, saya baik. InsyaAllah. Ustazah minta Ustazah bagi tahu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, okey, Ustazah, terus kepada Encik Zul ya. Soal seorang isteri yang ini Ustazah guna ayat Encik Zul balik semula ya, yang minta sedekah setelah sekiranya ataupun setelah melakukan bersama dengan suami ya. Baik, sebenarnya seorang isteri telah halal bagi suami ya untuk untuk digauli dalam apa bentuk juga asalkan menepati syarak ketika mana suami tu dah bayar mas kahwin. Ya. Jadi tidak ada ruang untuk isteri ini demand lagi. Ya, maknanya boleh tapi bagi sedekah ya. Kecuali benda itu macam seolah-olah satu gurauan dalam rumah tangga sahaja. Bukan kata ini kalau bawa mahkamah ni tak valid ni ya. Maknanya hanya itu sebagai satu gurauan dalam rumah tangga. Ya, mungkin Cik Zul pun tengok muka isteri masa minta tu pun maknanya alah ketawa-ketawa je ya. Jadi kita ni kadang-kadang layan juga gurauan itu satu kebijaksanaan seorang suami. Saya. Walaupun tidak ada asas pun benda tu. Saya. Tapi makna okeylah kita bagi sedekah jugalah ya. Maknanya saya rasa tu satu benda yang membahagiakan apa dalam rumah tangga. Saya. Tetapi kalaulah benda ni dibuat dengan serius lah pula si isteri ni. Maknanya kalau tak bagi sedekah ke, maka dia pun menolak. Yang ini para isteri tolong faham ya, kita kena berikan hak-hak suami tersebut. Saya. Ya, selama mana ialah mak suami pun dah bayar mas kahwin, ya berikan kita nafkah zahir dan batin sebagainya. Ya. Jadi itu sedikit sebanyaklah pandangan Ustazah. Kepada Puan Ati ya, Ibu Ati tadi minta doakan yang anak saudara dia telah meninggal dunia. Ya, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita akan doakan, tapi ini perkongsian Ustazah ya. Ustazah baru lepas pada hari Ahad malam tu dapat bersama-sama dengan seorang anak anda yang berusia 29 tahun ketika 5 minit sebelum, lebih kurang 5 minit sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir. Ya, ibunya ada di sebelah dia, ayahnya ada di sebelah dia, dan saya kata subhanallah, ibunya sangat tabah. Ya, ibunya sangat tabah, ibunya lapkan air mata anak yang mengalir. Anak tu dah meninggal dah. Ya. Lapkan air mata. Kemudian dia cium anak dia, dia kata dah Allah dah ambil dah. Dia kata dia bangun, uruskan kereta jenazah dan sebagainya. Ya, sangat kuat ibu ini. Dan bila tengok lagi sekali jenazah tersebut setelah diuruskan oleh doktor, dia kata Allah pinjamkan anak ini 29 tahun dan sekarang Allah ambil balik semula. Dan dia cakap dengan sangat kuat, tabah jiwa dia. Dan saya terus teringat ya pada hadis Nabi SAW saat Allah mengambil salah seorang daripada anak-anak hamba ini, anak kita ni, Allah akan suruh malaikat tengok apa yang dilakukan oleh hamba tersebut. Kemudian malaikat kata, hamba itu memujimu wahai Allah, hamba itu redha denganmu wahai Allah. Maka Allah akan jawab, untuknya keredaanku, untuknya kasih sayangku dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, kita doakan semoga sesiapa saja di luar sana yang menghadapi musibah kematian orang-orang yang dikasihi, mudah-mudahan Allah beri kekuatan dan ketabahan. Dan ingat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah sedang memudahkan laluan kita untuk ke syurga insya-Allah. Kepada Tuan Ishak ya, yang rajin bersedekah kepada anak-anak sekolah. Ya, alhamdulillah, itu satu benda yang baik. Tetapi kalau ada, sebab tu Zah kata kadang-kadang benda ni kalau ayah marah, ya apakah ayah marah? Sebab tu Zah kata perlu kita ni bercakap dengan orang ni biar ada apa timbal balik dia. Kenapa dia marah? Kena tanya juga. Saya. Ya, apakah dia marah sebab maknanya anak dia dah berlebihan belanja dia pada hari tu, lepas tu dia beli gula-gula, jajan dan sebagainya. Mungkinlah mendatangkan kemarahan pada mak ayah yang dia rasa dah bagi dah anak dia belanja yang cukup. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya mungkin kita boleh kata ya maknanya benda tu perlu seni ni jugalah. Kalau bagi anak-anak ni, kita kena pandu dia, ini sedekah daripada pakcik. Kalau duit dah berlebih tu simpan, jangan beli yang bukan-bukan. Maknanya sedekah yang penuh tanggungjawab, siap dengan nasihat-nasihat sekali. Tapi Zah faham adalah agak sukar untuk kita memastikan tiap-tiap pagi kita boleh jumpa siapa dia yang nak kita bagi sedekah. Sebab tu Zah kata tadi, kita manage kan, kita masukkan dalam tabung sedekah kita. Maknanya kita ada perhatian untuk memberi sedekah pada awal pagi. Bukan malam tu kita tengok apa yang berlebih dah, tinggal 40 sen je lah masuk dalam
sedekah. Tak, awal pagi, maknanya kita telah siapkan daripada awal lagi, ya. Jadi kita masukkan dalam tabung kita tadi, kemudiannya mungkin kita boleh uruskan pemberiannya pada hari Jumaat contohnya, pada hari Sabtu, pada hari Ahad. Okey, Abbas kan nak pergi sembahyang Jumaat. Mai kita keluarkan semualah malam Jumaat tu, keluarkan semua duit-duit. Esok nak pergi sembahyang Jumaat. Okey, adik ambil separuh, abah ambil separuh, nanti dekat masjid tu kita masukkan dalam tabung masjid. Maknanya dari segi manage sedekah tu mungkin boleh ditangguhkan sampai hujung minggu dan sebagainya. Yeah. Kerana Uzam memahami kesukaran juga kita nak menjumpai ya sasaran sedekah tu pada setiap pagi. Ya, wallahualam. Jadi mungkin kita raikan juga. Ya, Ustazah. Ustazah nak menyambung sikit ya, bagaimana oleh kerana tadi dah kata ini siri yang akhir ya, maknanya minggu depan kita tajuk lain. Satu perkara tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk mengundang keberkatan, mengundang doa malaikat kepada kita sekeluarga ialah tolong jangan pandang remeh kepada soal berwuduk. Ya, berwuduk. Maksud Ustazah begini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jangan kita terlepas pandang untuk menekankan kepada kita, kepada suami, pada anak-anak supaya menjadi seorang hamba Allah yang cuba mengekalkan untuk berada dalam keadaan sentiasa berwuduk. Ya, baik masa siang, masa malam, bahkan antara golongan yang mendapat doa daripada malaikat ialah orang yang Ustazah cuba bacakan dia punya matan hadis dia. Man bata tahira bata fi syi'arihi malak. فَلَمْ يَسْتَيْقِذْ إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فُلَانٍ فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا. Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersama di ubun-ubunnya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hamba-Mu si fulan ini kerana dia tidur dalam keadaan bersuci. Ya, maknanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini pendidikan awal daripada kecil. Kita ingatkan anak-anak kita sekeluarga termasuk diri sendiri, kita kena sentiasa berusaha untuk mengekalkan diri dalam keadaan berwuduk. Ya, apatah lagi kalau memang kita nak solat tu memang tak sah lah kalau tak berwuduk. Ya, hatta sampai kita nak tidur malam pun, cuba pastikan kita berada dalam keadaan suci, yakni dengan memastikan kita berwuduk. Ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ustazah terpesona ketika mana melihat huraian ulama tentang wuduk. Ya, Masya Allah, dan kita beristighfar kepada Allah kerana kita memandang, ya, walaupun tidak secara langsung kita meremehkan wuduk, tetapi kita boleh hidup selamba je dalam keadaan tak terasa pun nak memperbaharui wuduk. Ya, cuba mas bayang ya mas, kalau kita naik kereta, suami, isteri, anak-anak, tiba-tiba suami kita kata, oh berhenti sekejap lah ke R&R, dia kata. Anak-anak tanya, buat apa nak berhenti? Ya, abah nak ambil wuduk, dia kata. Anak-anak akan kata, eh abah ni baru pukul 11, belum masuk Zuhur lagi. Oh tak apa, sebab wuduk abah dah terbatal, abah nak berada dalam keadaan wuduk. Ustazah rasa kalau ini berlaku, macam mana ya anak-anak tu akan menanggapi perkara tu? Saya. Ya, maknanya dia melihat, oh keutamaan kena jaga wuduk. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pernah ada satu kisah yang saya baca dalam biografi. Biografi seorang syahid dekat Bosnia. Bagaimana namanya Abu Khalid. Ya, dalam buku biografi dan karamah syuhada jihad Bosnia, seorang bernama Abu Khalid, dia adalah orang Qatar yang datang ke Bosnia pada akhir 1992 untuk bersama-sama dengan para mujahidin di Bosnia. Dia ni orang kulit hitam, keturunan negro, tuan-tuan. Tetapi ya, ketika mana ramai yang syahid pada ketika tu, bila nak uruskan jenazah, ada satu jenazah yang orang tak kenal. Sebabnya tak biasa cam muka ni, tetapi jenazah tu cerah dan bercahaya-cahaya. Ya, kemudiannya mereka tertanya-tanya, mana Abu Khalid? Abu Khalid dah tak nampak pula dah yang hidup ni. Ya, akhirnya salah seorang sahabat ni buka baju ni dan dia lihat daripada leher tu ke badan hitam. Betul-betul yang keturunan negro tadi. Dia tengok pula sebahagian tangan, yang tangan daripada siku ke atas ni pun hitam. Tetapi bila mereka perhatikan, hanya anggota-anggota wuduk sahaja berada dalam keadaan putih, cerah dan bersinar-sinar. Maka ada seorang sahabat kata, Allah tunjukkan masa hidup lagi, ya, kelebihan ini yang Allah janjikan, anggota-anggota wuduk orang-orang soleh itu akan putih, bersih, bersinar, bercahaya berkat daripada wuduk yang dia jaga semasa dia hidup. Subhanallah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ingatkan anak laki-laki kita khususnya. Walaupun bawah jam 4, jam 5, dek, kalau wuduk dah batal, ambil ya. Tuan-tuan tengok anak-anak tahfiz. Ya, macam mana gelap pun kita hantar masa dia pergi. Ya, kalau kita tengok lepas 12 bulan, lepas 6 bulan, kita kata berseri muka budak ni. Ya.
Bukan seri itu datang daripada mana? Sebab bila dia mereka tahfiz Quran, mereka kena berada dalam banyak hal, banyak keadaan, berada dalam keadaan berwuduk sebab nak pegang mushaf. Jadi subhanallah, kesan daripada wuduk itu sangat baik untuk dunia dan akhirat. Malah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seorang ilmuwan orientalis barat, ketika mana dia mengkaji tentang wuduk, walaupun dia tidak beriman, dia bukan orang Islam, tapi dia kata dia dah kaji, dia tak boleh menafikan membasuh muka, membasuh tangan, membasuh sebahagian rambut, membasuh kaki adalah pusat-pusat kepada sumber-sumber tenaga dalam tubuh badan manusia. Subhanallah. Ya, dan dia kata cantiknya Islam tu sebab Islam suruh basuh bukan bubuh sabun. Sebab dia kata kalau bubuh sabun, basuh tangan bubuh sabun, basuh muka bubuh sabun 5 kali sehari, dia akan menyebabkan mati bakteria yang baik. Tetapi Islam kata dengan air yang mutlak, air yang suci dan menyucikan sudah memadai, maka dia mengawal bakteria-bakteria yang baik untuk terus kekal berada pada anggota tersebut. Tapi bakteria yang buruk tu 5 kali sehari dibuang. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, yang ustazah baca juga, ya, bagaimana wuduk yang kita ambil ini akan menyebabkan ketenangan jiwa kerana mampu menyeimbangkan suhu tubuh anak-anak kita dan kita semua. Sebab dia kata sebenarnya pada muka yang ada panca indera, pada tangan, pada kaki dan sebagainya, ini adalah merupakan sensor utama yang dimiliki tubuh manusia untuk mengesan perubahan lingkungan. Jadi bila dia mengesan perubahan lingkungan, inilah yang akan memberikan saranan, memberikan informasi kepada otak untuk proses dan memberikan respon yang sesuai. Maknanya seseorang yang selalu mengambil wuduk, dia berada pada suhu tubuh yang terbaik, dia berada pada tahap ketenangan yang terbaik, dan selalu informasi maklumat dalam otak dia yang disusun semua yang baik-baik, maka responnya juga kebaikan. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nah, itulah antara yang boleh kita kongsikan, ya, untuk mendapatkan keberkatan dan memikat dia dengan cara yang kita rujuk kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon keampunan daripada semua dan keampunan daripada Allah. Anda berlebih-lebihan, ya, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita dan sentiasa berikan kita kekuatan dan kemampuan untuk melakukan kebaikan. Wallahu a'lam. Amin, amin, insyaAllah. Terima kasih kepada Ustazah Nafizah berkongsi bersama rakan-rakan pendengar kita hari ini untuk siri terakhir Berkat Memikat. Dan insyaAllah diharapkan kita akan bertemu lagi di masa akan datang. Kita sempat Ustazah nak kongsi jawapan untuk banyak sebenarnya persoalan menerusi Facebook. InsyaAllah dari masa ke masa kita akan jawab ikut tajuk, insyaAllah. Dan sampai kita bertemu lagi, insyaAllah Ustazah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda terus bersama di IKIM FM, pilihan utama anda.